kita semua. Izin memperkenalkan diri kami, nama Lady Sukanti, istri dari terdakwa Budianto. Kami tergabung menjadi kader Posyandu Wijaya Kusuma sejak 2018. Alasan kami menjadi kader Posyandu Wijaya Kusuma ialah menambah wawasan dan juga pembelajaran di bidang kesehatan guna memberi pelayanan kepada masyarakat dan memberi edukasi kepada masyarakat di sekitar untuk mensejahterakan kesehatan di masyarakat sekitar. Sebagai kader Posyandu Wijaya Kusuma, kami juga melayani 5 siklus kehidupan. Yang pertama adalah ibu hamil, ibu nifas, dan juga ibu menyusui, di mana kita memberikan pelayanan pada waktu hari buka Posyandu. Yang pertama, pengukuran lingkar lengan, pengukuran tekanan darah, dan pemberian tablet tambah darah, serta kita melakukan penimbangan dan juga melakukan edukasi mengenai tanda bahaya ibu menyusui, ibu hamil, dan juga ibu nifas. Serta dalam pelayanannya kita bekerja sama dengan bidan desa sekitar. Yang kedua adalah pelayanan balita, di mana di hari buka Posyandu kita melakukan pelayanan seperti penimbangan, pengukuran lingkar lengan, lingkar kepala, pengukuran panjang badan, pengukuran tinggi badan, dan kita juga memberikan pelayanan edukasi mengenai penyuluhan gizi dan pemberian PRT. Pelayanan yang ketiga adalah pelayanan usia produktif, di mana kita memberikan monitoring kesehatan mengenai pengukuran, penimbangan, pengukuran meliputi pengukuran lingkar lengan dan juga pengukuran lingkar perut, serta pemberian tablet tambah darah kepada remaja putri, serta memberikan edukasi mengenai bahaya merokok, narkoba, seks bebas, dan juga alat reproduksi. Kita tetap mengadakan pelayanan lansia dengan sasaran para orang tua yang ada di sekitar asrama berjuang Kopassus. Adapun inovasi yang kami lakukan sebagai kader Posyandu Wijaya Kusuma ialah gerbak balita sehat, di mana kita mendatangi para balita yang tidak hadir di Posyandu dikarenakan mempunyai kebutuhan khusus dan juga mempunyai penyakit kronis. Kami sebagai kader Posyandu Wijaya Kusuma melakukan kunjungan rumah dengan memonitoring kesehatan para balita. Yang pertama, penimbangan. Yang kedua, pengukuran lingkar lengan, lingkar kepala, tinggi badan, panjang badan, serta pemberian vitamin A dan obat cacing. Inovasi yang kedua adalah grebek bunuh risti, di mana kita mengunjungi kepada ibu hamil yang mempunyai resiko tinggi dengan memonitoring kesehatan dengan melakukan penimbangan, pengukuran lingkar lengan, dan juga pengukuran tekanan darah, serta memberikan tablet tambah darah kepada ibu hamil, serta kita memotivasi agar ibu hamil selalu mau melakukan cek lab ataupun cek darah, serta kita memberikan edukasi kepada ibu hamil agar selalu mau melakukan ASI eksklusif karena dapat mencegah stunting. Yang ketiga adalah inovasi Galaksi, di mana inovasi tersebut adalah penggalakan ASI eksklusif, di mana kita melakukan kunjungan rumah dengan mengedukasi ibu menyusui dan ibu nifas untuk selalu mau memberikan ASI eksklusif kepada bayinya. Inovasi yang keempat adalah Garasi. Garasi merupakan gerakan anti kanker serviks, di mana kita melakukan kunjungan rumah dengan memonitoring usia produktif dengan melakukan penimbangan, pengukuran lingkar lengan, dan pengukuran lingkar perut, serta kita mengedukasi mengenai bahayanya penyakit tidak menular, kanker serviks, dan juga kanker payudara, serta kita memotivasi dan mengedukasi usia produktif untuk mau imunisasi HPV. Inovasi yang kelima adalah dengan pemanfaatan lahan di sekitar Posyandu dan juga halaman pekarangan warga sekitar, di mana kita bisa menanam tanaman toga dan juga bisa menanam tanaman ketahanan pangan, serta kita bisa memanfaatkan dengan kolam lele ataupun dengan kolam nila. Inovasi selanjutnya adalah biopori. Dengan membuat biopori bisa mengurangi resapan air dan juga bisa memperkokoh akar tanaman.
Inovasi yang terakhir adalah pesan pemberantasan sarang nyamuk, di mana setiap kader mendatangi rumah-rumah warga untuk mengecek jentik nyamuk di sekitar rumah dan juga di dalam rumah di kamar mandi. Demikian profil singkat kami mengenai pelayanan dan juga inovasi kader. Semoga bisa meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan moto tulus, ikhlas, berdedikasi, kami siap melayani masyarakat. Posyandu, sahabat masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.